Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk Nirwana Channel. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat ya. Ini sekarang lagi di Edo Ira di Date Jidaimura. Hai. Nah, sekarang mau ikutin keseruanku ya. Videoku. Rumah ninja. Hore. First kan tiket office. Oh, ini tiket man. Tiket office kali. Iku mah. This is toilet. Date Jidaimura. Date Jidaimura. Date Jidaimura. Noboru Betsu. Oh. Wow. Hai, konnichiwa. Konnichiwa. Sasing. Ken sasing. Hai. Berkunjung ke Kampung Samurai di Noboribetsu, Date Jidaimura, Hokkaido. Adalah Edo Village atau perkampungan Edo yang terletak di kota Noboribetsu, Prefektur Hokkaido, Jepang. Kampung seluas 283 meter ini biasa dikenal dengan nama Noboribetsu Date Jidaimura atau taman tematik yang menggambarkan kondisi Jepang di zaman Edo baik berupa bangunan, pakaian, hingga budayanya. Zaman Edo merupakan sejarah penting bagi Jepang. Di zaman ini, shogun atau jenderal memiliki kuasa lebih daripada kaisar, dan samurai atau bangsawan militer begitu dihormati. Nama Noboribetsu Date Jidaimura sendiri berasal dari nama samurai ternama Date Masamune yang hidup pada tahun 1567 hingga 1636. Dia memiliki nama lain, One Eye Dragon of Oshu, karena kehilangan satu matanya saat bertarung. Bila tak ada gambaran seperti apa zaman Edo, bayangkan saja serial animasi Samurai X. Para lelaki memanjakan rambut dan mengikatnya dengan gaya khas berkimono dan membawa pedang kemana-mana yang disebut katana. Sementara para perempuan mengelung rambutnya juga berkimono dalam kesehariannya. Suasana itu langsung terasa di Noboribetsu Date Jidaimura yang berlokasi di Noboribetsu, kota kecil sekitar 1 jam dari Sapporo, Hokkaido, Jepang. Sejak di gerbang masuk, sapan Irashimase langsung diterima pengunjung dari para penjaga yang berkostum samurai dan tak keberatan untuk berfoto bersama.
ありがとうございます。インドネシア。では、折り紙をお配りしてまいります。はい。